dah. Menerusi perkongsian Nabil Osman di laman TikTok, dia dikejutkan dengan permintaan daripada isteri yang mengidam untuk menjamu juadah berhampiran tempat belajarnya dahulu. Namun, apa yang mengejutkan adalah premis itu terletak di Shah Alam, sedangkan mereka sekarang tinggal di Alustar Kedah. Tak sampai hati lihat isteri kecewa, lelaki tersebut akhirnya ikut saja permintaan isterinya sebelum bergerak ke sana. Lebih mengharukan, si suaminya juga sanggup menempuh perjalanan sejauh 440 km demi menunaikan keinginan isteri tercinta. Biarpun jauh, sekurang-kurangnya dia berpuas hati dapat melihat kegembiraan wanita itu ketika menjamah makanan berkenaan. Dah. Rasa semuanya, motor dah. Obatan, lapan dah. Okay. Restoran lontong kelam. Ini memang TikTok lah. Nasi lemak dia dengan lontong dia memang paling padu buat kat sini di dalam. Masa doa. Adik kakak. Ini pok eh? Sinjo. Lontong. Nasi lontong kelam. Okey, lontong kelam. Kita tengok lah lontong kelam yang sotong. Adik tu, nasi kita buka sikit ni. Padu.